agak halus ya bunyinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GM Manual Tech. Kali ini kita kedatangan motor Vario 125 ya. Motor ini kendalanya kalau didorong posisi mesin mati ya. Kalau didorong suaranya sok kasar gitu ya. Jadi, ketika roda diputar suaranya kasar sekali. Kemudian ketika mesin menyala, suaranya kasar, sok gitu ya. Terus kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Silahkan simak videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan silahkan di-share apabila bermanfaat. Yuk langsung saja ke videonya, cekidot. Lo filter yang ini ki, settingan kin, ini bisa. Filter apaan ini? Tak layak, ganti ini ya, wajib ganti. Tangani jangan ke impact. Cepat. Suaranya kasar sekali ya. Terus kira-kira apa penyebabnya, kita lanjutkan. Kita buka semuanya. Penyebabnya bearingnya ini sudah aus ya, sudah rusak, sudah kemerusung.
Penyebabnya bearing ini ya, bearing roces ini sudah aus, dan bearing yang bagian dalam itu, ini kita lepas ya. Jadi penyebabnya kedua bearing ini yang menyebabkan suara kasar di bagian bak kiri motor Vario. Terus nah, cara mengatasinya, cara mengatasinya yaitu ganti. Ya, kita ganti baru. Terpasang, jangan lupa kancingannya juga dipasang. Untuk bearing bagian roces jangan lupa dikasih tempet ya, biar licin, biar licin, biar awet, biar tahan lama. Biar kuat. Sudah halus ya bunyinya. Kemudian kita cuci semuanya, kemudian kita pasang kembali. Udah nggak ada bunyi ya. Nih rodanya diputar sudah halus, nggak ada bunyi kosong 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 kosong.
pasang semua. Coba. Mantap. Sangat halus sekali. Oke, kita coba. Sampurna. Mantap. Mantap.